mengkosnya. Saya punya kacang panjang, asem, sama ini, tebak. Oke, ini melinjo, ini asem sama kacang panjang. Ini yang cocok kira-kira buat apa kita. Oke, sayur asem. Kita mulai sekarang. Ini semua saya akan chop. Oke, kita tambahkan minyak. Nah, kita tumis semuanya sekarang. Yes. Oke, terus kita tambahkan air. Sekarang kita akan blender. Oke, kita masukin semua. Dan oke, cukup. Nah, kita balikin ke pan-nya karena kita akan panaskan, kita didihkan lagi. Tambahkan air. Saya akan masukin asamnya. Terus saya tambahkan gula merah. Kita bisa rebus sekarang. Dan kita akan slice corn. Skin. Kacang tanah. Daun melinjo. Udah. Terus kita juga tambahkan kacang panjang. Kita tambahkan garam, gula pasir, karena tadi appetizer-nya kita udah lengkapi dengan pasta, jadi main course-nya saya nggak kasih karbohidrat, tapi lots of vegetable and a big portion of fish. Oke, okay? Okay, kita akan saring sekarang karena sayurannya harus tetap stay beautiful. Oke, okay, saya ambil. Oke, okay. Ini kita keep. Oke, okay, kita sisihkan kaldunya. Nah, kita akan masak ikannya. Kita akan taburi black pepper and salt. Hah? Nah, ini dia ikannya. Pas, jadi jangan terlalu matang. Dan minyak sedikit. Oke, main course-nya udah siap, jadi si basi udah siap. Kita akan plating sekarang. Saya rasa with Sibas, ready to serve. Oh my god. Yeah. Ayo, siap-siap main course. Main course ya. Oh my god. Iya, ini saya rasa pakai ikan. Pakai ikan, bukan ikan asin. Bukan ikan asin ya. Bukan. Ini ikan apa ya? Ikan. Kamu tau nggak, Anjel, ini ada apa? Ini
Ayo, Sam juga kan? Sibas. Sibas yeah, ya? Sibas. Iya, iya, iya. Ayo, makan. Oke, kita coba ya. Dan yang paling aku suka adalah kuah dari sayur asemnya itu luar biasa. Itu bumbunya pengen aku gadoin, pengen aku bawa pulang gitu. Enak banget. Kalau makanan Sunda itu nggak enak kalau nggak pakai tangkol. Nggak resep. Nah, ini bagian hot ini. Berasa banget itu bumbu-bumbunya, asam ada, manis ada, asin ada. Terus apalagi dicampur sibas, aku pikir kayaknya gak bakalan nyambung deh gitu kan. Pas ternyata pas dimakan, itu ibarat kunci sama gembok. Klep! Bilang sih makanan ini harus go internasional ya, bisa dipadukan dengan sibas. Here we go, the best sayur asam. Ya udah aku siapin dessertnya dulu ya. Asik. Chef, dessertnya mau request yang pakai pisang. Aku suka pisang. Kamu suka pisang? Iya, Chef suka. Ya, Chef. Apa? Langsung aja, Chef. Langsung aja. Nanti kalau kelamaan di sini makin ini lagi. Ya, aku siapin pisang. Thank you, Chef.